Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah kejadian terbaru di Manado, Sulawesi Utara. Itu air pasang laut yang sangat kuat sampai airnya melimpah ke daratan. Ini sangat berbahaya ya bagi mereka yang tinggal di sekitar atau tepi pantai. Dan juga wow, dikabarkan juga air laut ini masuk ke pertokoan dan mall di sekitar ya pantai ini. Wow, memang sungguh kuat banget. Anginnya juga kuat. Wow, apa airnya Pak sampai atap tadi ya, naik ke atap tadi. Ya, semoga warga sekitar dilindungi dan diberikan keselamatan. Sangat berbahaya banget. Wow. Ini merusakkan harta benda juga ya. Tuh. Ayo Pak, lari Pak, cari tempat yang selamat. Awas. Ya, ini masuk di pertokoan di sekitar ya. Oh, Allah. Pokoknya sangat ya. Kejadian-kejadian Indonesia di awal tahun 2021 ini. Ya Allah. Ya, kejadian ini pada tanggal 17 Januari 2021. Ini sopernalia McD parkir atau perahu? Ya, ini masuk di kawasan parkir ya. Ya, oke guys. Ya, hati-hati guys yang di sana guys. Semoga selamat. Ya, oh ini di mall atau istilahnya ya pasar raya gitu. Masuk pintu utama. Masuk. Ya, sampai ke dalam gitu. Jadi ya terpaksa ditutup untuk sementara. Badan bakal mantos. Oh, mall mantos. Oh, ini kuat banget airnya. Oh, mungkin ini pasir atau di jalan ya. Airnya banyak banget. Wih, dari motor. Masuk. Ayo hati-hati Pak. Dengan asik rekam saja. Ingat motor. Bahaya gitu. Pas kau sana. Kasian sekali orang sana. Oh ini di jalan raya ya, jadi oh banyak sampah-sampah ya yang terbawa oleh air ini. Ya alhamdulillah nggak tinggi ya, harus tinggi ya, sangat berbahaya bagi warga sekitar. Ya itu guys ya, kejadian terbaru di Manado, Sulawesi Utara. Sebelum ini di Sulawesi Barat ya ada kejadian gempa bumi 6 skala Richter lebih ya, banyak yang meninggal ya, puluhan orang yang meninggal, 70 lebih kayaknya, dan ya ribuan orang terpaksa mengungsi, ribuan rumah juga hancur ya, ada yang rata dengan tanah. Oh sungguh kasihan ya, sungguh banyak banget ujian untuk Indonesia di awal tahun 2021 ini ya. Dari kapal terbang jatuh, longsor dan banjir di Sumedang, Jawa Barat, banjir di Madura, Kalimantan Selatan ya. Ya Allah, semoga negara Indonesia sentiasa dilindungi dari segala musibah dan bencana. Dan kemarin juga ada Gunung Semeru di Jawa Timur ya, meletus lagi mengeluarkan asap dan abu. Wow, semoga ya warga sekitar dan dimanapun korban-korban bencana ini segera mendapatkan bantuan secepatnya dari ya pemerintah dan sukarelawan yang berkaitan. Dan harap bersabar ya, karena ya pemerintah ini akan mengalokasikan bantuan ini ke banyak tempat, jadi memerlukan waktu untuk mengatur dan menghitung jumlah bantuan yang harus diberikan
Karena kemarin-kemarin ya banyak lihat di video-video ya di YouTube ataupun FB ya, katanya banyak bantuan yang belum sampai ataupun ya banyak korban yang belum mendapat bantuan apapun ya, jadi mereka sangat memerlukan. Harap-harap ya selepas video itu viral atau tular, semoga cepat mendapat bantuan. Harap bersabar dan pastikan ya bantuan logistik ini sampai ke destinasi atau ya orang-orang yang memerlukan ya, jangan sampai ada penjarahan ataupun ya rintangan-rintangan di jalan, karena kemarin ada ya penjarahan ya di Sulawesi Barat, yaitu bantuan logistik untuk korban gempa bumi. Namun ya mungkin karena terpaksa, karena ya kelaparan dan lambatnya bantuan, jadi ya warga sekitar melakukan penjarahan ya, ini karena terpaksa mungkin ya, harap maklum lah ya, kondisi yang sangat memerlukan dan bantuan itu lewat di depan ya, ambil gitu istilahnya ya. Ya namun apapun, pastikan kita sentiasa mematuhi ya aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, peratur lah ya, antri. Jadi kita boleh menerima secara adil dan sama rata untuk korban bencana ini. Oke guys, oke, akhir kata ya, doaku, doa kami semoga rakyat Indonesia, warga Indonesia dan semua yang terlibat dengan korban bencana ini sentiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan segera mendapat bantuan dari pemerintah, dan semoga sentiasa dihindarkan dari segala musibah dan bencana. Ya, oke bosku, mau acting juga di ujung video. Nah, bye-bye dulu. Hah? Mikroskop? Amar mau main apa? Mikroskop. Oke, baca doa dulu macam mana? Ah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ah, dah.